Oke, sobat bonsai. Tadinya saya kira kecil, ternyata ukurannya lumayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat bonsai, jumpa lagi dengan saya di channel Jaya Bonsai. Oke, kesempatan hari ini saya mau berburu bonsai. Itu lokasinya kurang lebih seperti ini ya. Seperti apa dapatnya hari ini? Tonton terus perburuan bonsai kali ini. Oke. Oke, sobat bonsai. Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi. Nah, lokasinya sama seperti kemarin di kebun tebu. Kebetulan di sini cuacanya agak mendung, juga sedikit gerimis. Langsung saja kita cari bahannya ya. Oke, sobat bonsai. Di sini banyak sekali jenis bahan bonsai serut ya. Nah, kurang lebih seperti ini daunnya. Oke, daunnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga banyak sekali. Langsung saja kita cari. Di sini rata-rata bekas galian orang. Oh, ini juga. Ini serut, sobat ya. Aduh, ini kayaknya habis digali orang. Kita coba untuk nanamnya kembali. Mudah-mudahan bisa tumbuh. Oke, sobat bonsai. Di sini ternyata bekas galian orang ya. Kita lihat seperti apa motifnya. Kelihatannya kecil-kecil, tapi nggak tahu kenapa kok habis dilihat orang ini. Coba kita cek aja. Mudah-mudahan motifnya lumayan keren ya. Oke, sobat bonsai. Tadinya saya kira kecil, ternyata ukurannya lumayan dan motifnya juga gak kalah kerennya. Sobat bonsai, tadinya saya kira kecil ya, karena terlihat cuman ranting-ranting bagian atas ini yang kecil-kecil ini. Ternyata bonggolnya lumayan ukurannya, sampai kayak gini sobat. Belepotan. Oke, sobat bonsai, karena waktunya juga sudah sore ya, hampir maghrib. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.